hamba Allah, tapi nomor rumahnya disebutkan. Lah ketok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal-khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، para bapak, para ibu jamaah Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem muliaaken. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sarang-sarang wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri melalui kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, mumpung kula tasih imut, monggo sareng-sareng maos doa Al-Fatihah kagem almarhum Bapak Haji Sukonumi. Mudah-mudahan khilaf dan salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya dikabulkan dan diijabah tining Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu ingkang sampun kula muliakan, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan nasihat-nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumateng Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang pada hari ini nasihatnya antara lain, ya Ali walil murai salasu alamatin
yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yankusuhu idha salla wahdah wa yanshatu lil mar'i alladhi yusni alayhi wa yadhkurullaha fil khala wal mala walil mura'i, orang-orang yang riya, pamir. Orang sekarang bilang flexing, pamir. Insyaallah saat ini ngapunten nopo sing boten dipamirke. Wong kadang setiap amaliyah dibuat sebagai konten yang ditonton oleh ribuan orang. Jadi masya Allah, beribadah, beramal, bahkan di dalam raudhah yang sungguh istimewa, masih sempat untuk buat konten. Masya Allah. Bapak Ibu, masya Allah, jika ibadah wajib lalu ditampakkan agar diikuti oleh orang lain, niatnya baik, boten nopo-nopo. Menampakkan ibadah wajib sebagai syiar, lebih-lebih alhamdulillah diikuti oleh orang lain. Dalam Al-Quran, mohon maaf kalau wonten gangguan suara, sudah satu minggu habis vaksin, terus kalau keluar kota langsung, besoknya keluar kota lagi, terus melemah dan suara terus habis. Karena sekarang, mohon maaf, kalau 2 tahun sebelumnya umroh itu sudah tidak pakai vaksin, cukup vaksin COVID nih. Untuk keberangkatan tahun ini dimulai lagi wajib vaksin meningitis. Kapan hari ulo vaksin? Habis vaksin seharusnya istirahat, tapi ulo langsung cus ke luar kota PP. Besoknya lanjut lagi. Jadi akhirnya mungkin fisik belum bisa nopo. Oke, belum bisa fit dan suara terus melemah. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, firman Allah, in tubdus sadaqati fani'imah. Jika sedekah, yang dimaksudkan menurut ahli tafsir, ini sedekah wajib. Jika sedekah wajib, zakat yang kita tunaikan, itu kita tampakkan. Artinya ditampakkan, terlihat orang lain. Orang lain melihat, itu loh kita nunaikan zakat. Mohon maaf, termasuk kita ibadah sholat berjamaah. Orang lain melihat kita hadir ke masjid untuk menjalankan perintah Allah, sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu, ibadah-ibadah wajib yang kita tampakkan sebagai syiar, simbol agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fani'imai, maka sebaik-baiknya, tidak apa-apa, kita menampakkan ibadah sebagai suatu syiar, agar yang tampak itu bukan kemaksiatan, agar yang terlihat itu bukan kezaliman dan kedurhakaan, tapi yang tampak di masyarakat adalah simbol lambang agama Allah, Islam. Boten napa, tapi tetap kudu noto niat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap kedah ditoto. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum.
jika sedekah itu disembunyikan, tidak ditampakkan, lalu diberikan kepada orang-orang tak berpunya, saudara-saudara kita yang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Kenapa? Akan lebih menghindarkan kita dari pamer, riya, no, flexing. Ngapunten, para bapak, para ibu. Jadi kita menampakkan kebaikan sebagai simbol Islam. Kita tampakkan sholat melalui sholat jamaah. Kita tampakkan zakat. Ngapunten. Tidak masalah. Asal kita bisa menjaga hati kita. Kita tampakkan motivasi kita hanya satu. Menampakkan syiar Islam. Syukur-syukur orang lain kemudian katut. Tertarik juga menjalankan seperti apa yang kita jalankan. Subhanallah. Fani'imah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini yang masalah. Fawailul lil musallin. Wail, celaka. Ada yang menafsirkan salah satu jurang di neraka. Wail bagi siapa? Kita-kita yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di mana kita abai, lalai dari sholat kita. Alladzina hum yura'un. Mereka pamer, riya, ingin dilihat orang. Itu lo ahli sholat, itu lo ahli ibadah. Mohon maaf, bapak ibu. Makanya, natos mungkin dalam aturakan. Niki boten nopo-nopo, tapi monggo sarang-sarang. Kita kembalikan kepada nawaitu kita untuk kebaikan semata-mata lillahi ta'ala. Bapak ibu, saya senang ketika kita sujud, tempat sujud kita itu empuk. Mohon maaf kalau kasar, nanti membekas. Teng mriki kening kita menjadi hitam. Boten menopo, tidak apa-apa kening kita hitam. Asal kita bisa menjaga hati. Jangan sampai ada getaran di dada kepingin tampak sebagai ahli sujud. Ini yang masalah. Ngapunten, ngapunten. Niki di Masjid Nurul Iman boten enten. Enggak ada. Enggak ada. Adanya di Pagesangan mriku. Tengen kula, teng mriki boten enten, teng mriki boten enten. Insyaallah jamaah Masjid Nurul Iman baik-baik semua. Alhamdulillah. Boten enten, boten enten, boten enten. Pun jenengan jangan tersinggung dengan kula. Pun tersinggung. Bismillah, niatnya kita ngaji lillahi ta'ala. Untuk memperbaiki diri demi membangun kebaikan demi kebaikan insya Allah ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya pula muliakan, karena ketika menjalankan ibadah sholat, kita menjalankan sujud, kok kepengen dilihat orang supaya disebut sebagai ahli sujud, supaya disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Bapak ibu, bahayanya nanti di akhirat
Masya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan bagi kalian itu adalah asyirkul asghar, kesirikan, tapi kesirikan yang kecil. Bukan, mohon maaf, menyembah patung, bukan menyembah berhala, bukan menyembah dewa, betul. Ini bukan kesyirikan besar, bukan menyembah kepada selain Allah, menyembahnya kepada Allah, tapi motivasinya salah. Ibadahnya kepada Allah, ketika ibadah kepingin dilihat orang, kepingin dipuji orang, kepingin disebut sebagai ahli ibadah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa kesirikan kecil itu Rasul? Qala ar-riya. Rasulullah menjawab, ar-riya, pamer. Riya, flexing, kepingin dilihat orang. Riya itu kan berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Supaya orang tahu. Bahkan, mohon maaf, kepingin viral. Supaya semua orang tahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Para bapak, para ibu, innallaha yaqul, kata Rasulullah, innallaha yaqul, sungguh Allah itu berfirman, yauma tujaza al-ibadu bi'a'malihim, ketika hamba-hamba Allah itu kelak dikasih pembalasan oleh Allah, dikasih riwat sebagai imbalan dari amal ibadahnya. Ketika semua hamba-hamba Allah mendapatkan riwat pembalasan dari Allah sebagai imbalan dari amal ibadah yang mereka perbuat ketika masih hidup di dunia, Allah sampaikan pada mereka yang pamer itu, idhabu ila alladhina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Allah katakan kepada orang-orang yang pamer, Allah katakan pada orang-orang yang riya, idhabu ila alladhina kuntum, pergilah kalian kepada orang-orang di mana kalian beribadah kepingin dipuji mereka, kepingin dilihat mereka, pergi fanduru hal tajiduna indahum jazaa, lalu kalian lihat apakah kalian mendapatkan reward pembalasan dari mereka. Insyaallah, ketika semua orang menikmati riwayat pembalasan dari Allah dari amal ibadahnya, mereka yang pamer-pamer itu oleh Allah justru disuruh pergi minta pembalasan kepada orang-orang di mana kalian pamer pada mereka. Insyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Betapa ruginya kita beribadah tapi pamer, hanya ingin dilihat orang. Kelak kita tidak akan dapat apa-apa. Justru, masya Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturakan berkata, man ahsana salata haitsu yarahu an-nas wa asaaha idza khala fatilka istihanatun yastahinu biha rabbah. Mohon maaf, Bapak Ibu. Man ahsana salah. Siapa yang memperbaiki sholatnya? Alhamdulillah, sholatnya disempurnakan.
bacaannya disempurnakan, bahkan bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya lama, semua sempurna pelaksanaan ibadah sholat itu. Tapi sayang, haitsu yarahun nas, ketika sholat itu dilihat oleh orang, ketika sholat itu masya Allah di hadapan orang, sholatnya sempurna, sholatnya masya Allah luar biasa. Ketika ada di hadapan orang, ketika dilihat tetangga, ketika masya Allah berada di hadapan sesama, wa asaha idza khala, ketika sholat sendirian di rumah, masya Allah, wa asaha, bacaannya cepat, rukuknya cepat, sujudnya cepat, masya Allah, pakaiannya tidak sopan kepada Allah. Bapak ibu, mengapa kalau ada orang ibadah kita beda, tampak sempurna? Kalau sendiri ibadah kita cepat-cepat, tanpa penghayatan dan penjiwaan, mengapa? Ibadah ini kan kepada Allah, tapi kenapa kalau dilihat orang kita tampak sempurna? Orang yang seperti itu kata Rasul, fatilka istihana yastahinu biha rabbah, sesungguhnya itu adalah menghina Tuhannya. Istihana, penghinaan kepada Allah. Dia ibadah, tapi di dalam dirinya ada motif yang berbeda. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Itu penghinaan kepada Allah. Kenapa kalau enggak ada orang, ibadahnya enggak sempurna? Emangnya ibadah itu untuk orang? Katanya ibadah, ibadah itu kan penghambaan. Kita menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada Allah kok kepingin dilihat orang, kok kepingin dipuji orang. Berarti bukan karena Allah, tapi karena orang. Itu istihanatun yastahinu biha rabbah, itu penghinaan kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Para bapak, para ibu, ingat satu kalau muliakan, la hawla wa la quwwata illa billah. Monggo sarang-sarang nggih, bismillah. Ibadah itu mukhlisina lahuddin, semata-mata lillahi ta'ala. Bagaimana tanda-tanda orang ria, tanda-tanda orang pamer? Sebetulnya sudah saya sampaikan hadis-hadisnya, hadis barusan saya bacakan nasihat Rasulullah kepada Imam Ali. Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas, dia sempurnakan rukuk dan sujudnya ma'an nas, di hadapan orang, ketika tampak dilihat orang. Subhanallah. Wa yanqusuhu idza shalla wahdah, tapi kalau sholat sendirian beda. Insyaallah, kalau sholat di hadapan orang, baca suratnya panjang. Kalau sholat sendirian, kulhu terus. Nah, benten. Ini kisahnya sepanjangnya, ini sanis. Yang beri kalau tobe, yang mudurah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ngapun tuh, benten, abad ini saya mudurah. Sanis-sanis jenengan, sanis-sanis. Tonggo kulo tiang prima. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Illa billah. Dalam? Betul itu gini? Alhamdulillah. Tak mau tuntun betul itu misalnya. Masya Allah.
Lo terus tanggung di bisa kan tadi. Di rukun harapan mau tenang. Tang mudura telepon, tang gesang mawon. Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Kuyan Allah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Kata Rasul, sungguh pencurian yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. Wong nyolong niku sampun awon. Durhaka. Tapi nyolong sing paling awon, mencuri yang paling jelek adalah alladzi yasriqu salatahu, yang mencuri salatnya sendiri. Yang mencuri ibadahnya sendiri. Napa? Ngelongi ibadah, ngurangi ibadah yang seharusnya tumakninah, anteng, ayam, pas gak ada orang, ekspres. Ngapunten. Dicuri ibadahnya, dilongi ibadahnya, dintet. Napa dintetnya? Ya dilongi, dicolong. Sampai ada surat ngentit. Dalam Al-Quran kan ada surat ngentit. Wailul lil mutaffifin. Itu kan disebut dengan surat al-mutaffifin. Ada yang nyebut surat at-tatfif. Apa artinya? Ngentit. Artinya apa? Ngelongi orang. Sejelek-jelek orang yang mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Mohon maaf. Ibadahnya dilongi. Loh pripun? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu sholatahu Rasul? Gimana orang itu kok mencuri sholatnya Rasul? Kata Rasul, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak dia sempurnakan rukuknya, dia tidak sempurnakan sujudnya. Mohon maaf, kapan? Kalau ada orang pasti lengkap, sempurna, masya Allah. Tapi kadang pas tidak ada orang, biasa lah wong ngentik niku mboten, mosok ngentik di tengah keramaian lah mboten. Nek ngentit di tengah keramaian niku sanes ngentit begal niku jenenge. Nggih. Saestu. Niki ngentit, ngentit salat. Pasti di saat sendiri. La haula wala quwata illa billah. Makanya kenapa? Bapak Ibu mohon maaf. Orang salat-salat sunnah. Orang yang melakukan salat-salat sunnah, sholat sunnah apapun, itu yang terbaik dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Mengapa? Untuk menghindari flexing, untuk menghindari pamer, khawatir dari rumah kita niatnya lillahi ta'ala. Setibanya di masjid, orang melihat kita muncul rumungso seneng ketok wong katine salat kok rumungso seneng dilihat orang salat tahajud kok beda ngapunten. Inilah yang kadang menjadi penyakit dalam perjalanan spiritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para bapak, para ibu ingat sekolah muliakan. Di satu sisi memang seperti sholat qabliyah, ba'diyah, memang lebih afdol di rumah. Tapi kadang nek ngenteni sholat ba'diyah di rumah, pulang dari masjid sampai rumah gak sidoso sholat kadang. Nggih. Tutu omah aras arasan. Ini penyakit yang lebih gede terusnya.
Tutup umat terus aras-arasan. Nah itu mriki katene salat ba'diyah, alhamdulillah. Lihat orang salat ba'diyah, lihat orang zikir, lihat orang doa, kita katut. Ingin zikir, ingin doa, ingin salat ba'diyah. Bar muleh nang omah ketok cucu nggih nek jenengan lak ketok putu to nggih, ketok putu, ketok nopo? Nggih teko aras-arasan. Ya sempul lah wis salat teng mriki mawon ditata niate lillahi. Mila para bapak para ibu, kenapa? Mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Panjenengan misalnya boten ngelampai boten nopo-nopo, saya tidak bermaksud apa-apa. Kenapa? Dalam sebagian tata cara ibadah niku, kenapa? Sebelum sholat kita istihdharun niyyah, bahkan an-nutqu biha, fokus istihdhar. Antara lain yang diistihdhar, yang di napa, yang difokuskan napa, lillahi ta'ala. Ngapunten, sing pake usolli sumangga, sing boten pake boten napa-napa. Kenapa? Sebelum kita sholat dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'iyah, kenapa mustahab disunnahkan an-nutqu binniyah, mengucapkan niat sunnah. Yang wajib kesadaran di dalam hati, istihdhar, sadar, fokus, konsentrasi di hati, itu wajib. Namanya nih niat. Bismillah, berdiri tegak, sadar kita kan mau sholat fardu subuh makmum, cukup. Tapi kenapa dalam madhab Syafi'i bapak ibu bahkan disunnahkan itu maus lillahi ta'ala, maus lillahi ta'ala, untuk apa? Tajdidun niyyah. Kita dari rumah niatnya sudah benar, kadang di jalan niat kita terkontaminasi karena dilihat orang, masya Allah. Maka ketika tiba di masjid kita mau sholat, mengapa dalam fikih Islam madhab Syafi'iyah sunnah istihdharun niyyah terkait dengan lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala. Napa lillahi ta'ala di sini maus? Padahal kita dari rumah sudah lillahi ta'ala. Ibadah kita ini lillahi ta'ala. Kenapa masih dianjurkan untuk membaca lillahi ta'ala? Tajdidun niyyah, istihdharun niyyah lillahi ta'ala, untuk mengupdate keikhlasan kita kepada Allah. Kersane napa ibadah kita itu, masya Allah, boten terkotori dengan motivasi-motivasi yang lain. Itu pentingnya sebelum kita sholat napa niat lillahi ta'ala. Itu penting. Kemudian yang kedua, wa yanshatu lil mar'i alladhi yusni 'alayhi. Bapak ibu, tanda-tandanya orang yang riya, nasihat Rasulullah kepada Imam Ali, dia beribadah penuh semangat, antusias, semangatnya luar biasa. Lil mar'i alladhi yusni 'alayhi, kalau ada orang yang memuji-muji, nek dipuji, semangatnya luar biasa, semangat, seneng, coro, coro, ngapunten, bahasa nopo, sirai tambah gede, kupingnya tambah gede, nopo malah mohon maaf disiarkan,
Alhamdulillah dapat infak dari hamba Allah sekian juta yang beralamatkan Rungkut Harapan nomor sekian podoai hamba Allah, tapi nomor rumahnya disebutkan lah ketok ya. Tapi gak apa-apa, asal di dada kulo kalian panjenengan tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah, tetap kulo lillahi ta'ala, tetap lillahi ta'ala. Ancen apot. Nopo-nopo ingkang lillahi ta'ala niku apot. Contoh, ini sekedar contoh. Mohon maaf, panjenengan pasti sampun mengamalkan. Bapak ibu, orang haji, asal haji mabrur. Bapak ibu, apa riwayat pembalasan dari Allah? Surga. Orang umroh, asal umrohnya diijabah oleh Allah, kafarah, jadi penebus dosa-dosa. Orang haji itu berapa? Sekarang 60 juta lebih. Belum sangunya, belum syukurannya, belum oleh-olehnya. Satus telas. Nggih. Nek tiang kali, kaliatus telas. Saestu. Mohon maaf. Ini wajib, rukun Islam, harus kita tunaikan. Para bapak, para ibu, umroh paling murah 30 lah, anggaplah yang standar-standar, harga standar. Memang ada yang, mohon maaf, sakniki agak ngerusak harga. Ada 25, ada sekian, tapi di sana jauh hotelnya. Dan pesawatnya kadang transit. Bapak ibu, enggak misal kula muliakan, la haula wala quwata illa billah, taruhlah 30. Apunten. Apa pembalasan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kafarah. Umrah itu menebus dosa-dosa. Bapak ibu punya uang 30 juta. Umrah sudah, haji sampun. Alhamdulillah punya uang 30 juta. Nek tiang merihi sanis 30 juta lah, paling 30 M. Alhamdulillah. Tiang merihi lumayan lah tiang merihi. Apunten. Muka-muka rezeki ini tambah lancar sedoyo. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, coba punya uang 30 juta lebih, anggur turah dari semuanya, dikawin apa? Rata-rata tiang sakniki didamel umroh. Pripun saya bisa suan Rasulullah, bisa sujud di Masjid Nabawi, bisa berdoa di Raudhah, bisa bertawaf, bisa melihat Ka'bah, bisa sujud di tanah haram, luar biasa. Semua itu ada ibadah yang luar biasa. Bapak ibu yang dijanjikan menebus dosa-dosa. Masya Allah. Panjenengan punya uang 30 juta. Dibuat apa? Menyantuni anak yatim. Mohon maaf. Menyantuni anak yatim setiap bulan dikasihkan 500 ribu, misalnya, mohon maaf, itu kalau 500 ribu satu tahun berapa juta? 6 juta kan ya? 6 juta. Kalau 30 juta bisa dipakai 5 tahun kan ya? Bisa dipakai 5 tahun saya itu, 5 tahun. Dan anak kalau sudah, mohon maaf, sekolah usia sudah 12 tahun, mohon maaf, sudah baligh, sudah dewasa. Kalau sudah baligh akil, sudah bukan yatim. Yatim itu as-saghir alladzi laisa lahu abun, anak kecil yang masih usia di bawah umur, belum baligh akil. Usianya berapa? 12 tahun sudah uzur menstruasi, sudah bukan yatim. Usianya berapa? 11 tahun tapi sudah keluar air mani, sudah bukan yatim.
atau tidak uzur, tidak keluar mani, tapi sudah usia 15 tahun. Itu sudah bukan yatim. Yatim itu anak kecil, belum baligh akil. Nek pokok orang enggak punya orang tua, itu yatim. Jenengan sedoyo niki yatim. Lah pun sedoyo to, Pak? Yatim. Tapi kok boten disantuni jenengan? Sakno iki kados kula niki lho, kan sing nyantuni. Wingi Muharraman ndi sing nyantuni aku iki? Ngapunten. Yatim itu masih di bawah umur, belum baligh akil. Artinya jenengan punya uang 30 juta, kalau setiap bulan diberikan 500 ribu, bisa 5 tahun kulo jenengan menyantuni anak yatim sampai dia dewasa baligh akil. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Bukan hanya surga, bukan hanya menebus dosa-dosa, tapi apa yang dijanjikan oleh Rasul? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Saya dan orang yang menjamin hidupnya anak yatim di surga itu seperti ini, kata Rasul. Rasul memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari manis jari tengahnya. Wa farraja bainahuma, merenggangkan di antara dua jari ini. Betapa istimewanya memberdayakan anak yatim. Janji Rasulullah, riwayat dan pembalasannya bukan hanya surga, tapi berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Mengapa berat? Mengapa banyak orang hanya dibuat umroh? Urusan anak yatim kok angin, abot, berat? Ngapunten. Inggih ngoten niku. Nek umroh lak ketok jalan-jalan, mundi ngoten iki. Mohon maaf. Sisi selain Allahnya itu banyak. Tapi kalau kita Masya Allah secara sembunyi gak tampakkan pada orang, diberikan setiap bulan 500 ribu. Bapak Ibu, bukan hanya surga. Berdampingan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berat. Ini berat. Saestu. Napa-napa sing karena Allah itu pasti lebih berat dibandingkan yang tidak karena Allah. Kenapa? Ada motivasi nafsunya. Ada motivasi nafsu. Jenenge nafsu ente. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, yang ketiga, tanda-tandanya orang pamer itu adalah wa yadhkurullaha fil khala wal wala. Dia mau zikir pada Allah. Masya Allah. Fil khala, di saat sendiri. Wal wala, di saat banyak orang. Masya Allah. Ketika berzikir di saat sendiri, tidak ada masalah. Ketika banyak orang, Masya Allah. Insyaallah. Enggak apa-apa. Bagus. Baik. Wong itu zikir. Kalimat tauhid. Tapi hati-hati. Motivasi di dadanya itu seperti apa? Jika yang menggerakkan la ilaha illallah itu adalah pamer, nafsu, ingin dilihat orang, ini yang masalah. Makanya para bapak, para ibu, mungkin berulang-ulang disampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Mengapa orang berzikir kepada Allah di saat sendiri sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Saking istimewanya orang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya sampai menangis kepada Allah, mereka termasuk di antara 7 golongan di saat nanti semua orang pada kepanasan. Hanya 7 golongan itu yang mendapatkan keteduhan. Teduh di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun
yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan di mana kelak semua orang pada kepanasan kecuali 7 golongan ini. Di saat sudah tidak ada lagi tempat yang teduh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka 7 golongan itu antara lain rajulun zakarullaha khaliya. Mereka yang berzikir kepada Allah khaliya, sunyi, sendiri di rumah. Istri mungkin tidak tahu, anak tidak tahu. InsyaAllah terus melafadzkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk tajdidul iman. Bapak ibu, fafatat aina, sampai air mata itu menetes. Kenapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada getaran di sini. La haula wala quwata illa billah. Mereka yang semacam ini, yang istimewa. Mereka yang berzikir semacam ini, yang kelak akan mendapatkan keteduhan di hari di mana sudah tidak ada orang yang bisa berteduh kecuali 7 golongan itu yang akan mendapatkan keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, meskipun hanya sedikit, luangkan waktu di rumah. Subhanallah, di saat orang tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak pada tidak tahu, di tengah keheningan malam air mata itu menetes karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya ada 2 tetes yang istimewa di dunia ini. 1, tetesan darah untuk membela agama Allah, menjadi martir, syuhada. Yang 2, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan air mata di saat di pentas, bukan air mata di saat disorting oleh televisi, disiarkan. Bukan. Tapi itu bagus, karena itu adalah zikir kalimat thayyibah. Yang lebih bagus lagi, di saat sendiri tidak ada seorang pun yang tahu, masya Allah, air mata itu menetes di saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan bersamaan di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf suaranya semakin tidak bersahabat ini. Ya, mudah-mudahan menopo ingkang dalem aturaken bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo menawi wonten ingkang badhe panjenengan aturaken dalem semanggaaken. Inggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, karena kaidah mentafsir atau menerjemahkan Quran itu juga antara Quran sendiri, ayat-ayat Quran sendiri juga dalam hadis. Tadi itu kan Yai salah satunya, ini atas nasihat juga sahabat saya di sini juga supaya menanyakan itu. Tadi ada ayat amsolati misalnya. Nah, sisi lain ada ayat juga aqimis sholati lizikri. Sisi lain juga ada alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, pertanyaannya, ketika saya sholat, ketika kita sholat, itu bagaimana cara berzikirnya sehingga mencegah tadi itu supaya tidak riak, tidak apa tadi itu, supaya tidak kena sudah sholat kok masih terancam gitu. Nah, mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu,
Ini pertanyaan yang mudah dijawab dengan retorika, tapi berat dipraktikkan. Karena tidak perlu jawaban nih, tapi perlu praktek. Kalau jawaban sudah mulai awal sampai akhir itu sudah jadi jawaban menurut saya. Tapi ini yang diperlukan adalah praktek. Bagaimana di saat kita Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum yang ada dalam hati kita hanya wa aqimis salata li dzikri innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa kita mendirikan salat itu semata-mata mengingat Allah. Lepri pun bisa seperti itu. Bapak Ibu, dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an. Meskipun ini berat, berat. Betul berat. Gula salat, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mungkin pas iling ketika Allahu Akbar, pas Al-Fatihah, kok wis walad dhalin. Kapan iyyaka na'budu? Kadang-kadang. Ngapunten. Ketika baca tahiyat, kok wis innaka hamidum? Kapan asyhadu an la ilaha illallah? Ngapunten. Ngapunten. Bagaimana agar Masya Allah Bapak Ibu, salat itu benar-benar penuh penghayatan. Satu, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Bapak Ibu, salah satu hal yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, bagaimana khusyuk itu bisa dibangun? Siapa mereka yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Maafkan Bapak Ibu, mereka yang yakin mereka akan bersuah kepada Tuhan mereka dan akan kembali kepada Tuhan mereka. Yakin. Aku ini mati. Dalam hadis disebutkan. Dalam hadis, sholatlah seperti sholatnya orang yang panitan. Apun itu. Artosipun nopo, ketika panjenengan kepingin khusyuk meskipun ini berat. Saya contohkan. Kenapa orang ketika tawaf wada? Kenapa orang ketika tawaf wada? Tawaf terakhir, pamitan, mau pulang, pasti berdenai air mata. Orang tawaf wada, apalagi ustaznya sambil nangis-nangis doa, pasti berdenai air mata. Kenapa? Karena mereka membayangkan, kapan lagi saya bisa sujud di Makkah ini? Kapan lagi saya bisa berdoa di hadapan Ka'bah ini? Mereka berbayang, kapan lagi saya bisa ke sini? Kapan lagi? Betul. Maka di saat mau pulang meninggalkan Ka'bah, tawaf sebagai tawaf pamitan, sholat sunnah tawaf sebagai sholat sunnah yang terakhir, nangis, berderai air mata. Kenapa? Habis ini sudah gak kesini lagi. Habis ini check out, nanti zuhur, pulang. Kapan bisa kesini lagi? Nangis. Khusyuk. Bapak Ibu, kita mau khusyuk sholat kita. Sholatlah seperti sholatnya orang pamitan. Mohon maaf, Bapak Ibu, kita lihat saudara kita yang sudah berada di hadapan eksekutor karena harus dihukum mati. Ngapunten, saya yakin 100% dia khusyuk. Bahkan tidak jarang di ekspos di media terus melafadzkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Yang dia bayangkan mati. Mati. Kalau jenengan lak boten, sik suwi.
Lah ngoten to, Pi? Sik suwe, paling sik 40 tahun lah. Cara kula umur 47 lho niki. Nggih. Sik suwe. Mergo punya perasaan sik suwe niku. Salat di akhire gelam, gelam biar. Coba bayangkan, ini adalah salat yang terakhir. Habis ini sudah tidak sholat lagi. Habis ini sudah tidak Allahu Akbar lagi. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Sallu sholata muwaddi. Sholatlah seperti sholatnya orang yang pamitan. Di saat seperti itu, ketika eksekutor sudah berada di hadapan kita, pasti la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Denyut nadi, denyut jantung kita terus terpacu. Allah, 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 Allah. Kenapa? Mati habis ini, mati habis ini, mati habis ini. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita masih berbahaya. Seksui. Masih lama, masih lama. Padahal usia sudah 70 tahun. Mungkin ada yang 80, enten sing wolung dasa. Wonten. Wonten nggih? Lah ngono sik rumangsa sik suwi. Nggih. Umur sudah 70, tapi mohon maaf, bayangan paling sik suwi. Kapan khusyuknya? Ngapunten. Itulah para bapak, para ibu. Salah satu tip yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa orang ketika menghadapi eksekutor itu, masya Allah, terus zikir, terus zikir, mati. Kenapa orang ketika tawaf wada terakhir doa pasti menangis kepada Allah? Kenapa? Karena habis ini sudah enggak bisa sholat di sini lagi. Pulang. Kapan bisa ke sini lagi? Ketika yang ada dalam bayangan kita mati, sudah tidak bisa sholat lagi habis ini. Sholat ini adalah sholat yang terakhir. Di saat itulah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Insyaallah, insyaallah. Tapi memang tidak mudah, tidak gampang. Makanya orang ahli thariqah niku terus terus thariqah Naqsyabandiyah, Allah, Allah, Allah sampai 5000 kali. Untuk apa? Melatih, membiasakan yang ada dalam batin niki adalah Allah, 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 Allah. Melatih, membiasakan. Nggih, nyuwun pangapunten. Nek boten dilatih, boten saged. Boten saged nggih. Ngawonten. Wong bal-balan niku latihan terus kok nggih. Bal-balan niku lho nggih. Wong dalu menang nggih Indonesia nggih. Menang. Ngono latihan, latihan. Boten kok muram-muram iso gol boten. Boten. Latihan. Mriki salat gak tau latihan nggih. Bas pokoke Allahu Akbar. Ngapunten, nggih mboten gol-gol lah, enggak tahu latihan, enggak tahu latihan. Maka kenapa teorinya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam sebagian karyanya ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Syato dalam karyanya I'anatut Thalibin. Kalau mau khusyuk kita salat, datang sebelum adzan. Subhanallah, salat tahiyatul masjid, duduk mendengarkan adzan, salat qabliyah, lalu berdoa kepada Allah. Artinya apa? Nek coro resepsi ngoten, acara-acara resmi, ada geladi kotor. Ada geladi bersih. Ada proses untuk benar-benar Allahu Akbar penuh penjiwaan semata-mata wa aqimis salata li dzikri. Prosesnya panjang. Prosesnya mah kita ngriya, kita ngriya terus. Allah, Allah, Allah. Nah, prosesnya nih.
Tidak moro-moro kita sholat khusyuk, ikuti pelatihan, langsung sholat khusyuk. Paling nangisnya pada saat itu saja. Kenapa? Diketokkan gitu, melalui slide yang ditampilkan tentang kematian, tentang alam, tentang akhirat. Pas itu nangis, engkau sholat duhur, belakrak tang budi-budi. Mergo nopo? Tidak dengan seperti itu melatih sholat, tapi dengan terus Allah, 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 la ilaha illallah, terus ditanamkan tamri sampai benar-benar dunungi rasa tondoyen iman manggon teng mriki nggih, manggon rasa niki sampun dunung, sampun manggon. Anik pun ngoten, Allahu akbar, masyaallah, manggon teng mriki. Ngapunten nggih, Pak. Ngapunten. Wonten dasih nggih, sumangga sumangga sama. Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Quran surat Al-Adab nomor 56 itu Allah dan malaikat bersolawat. Oke. Nah, yang dimaksud dengan solawat ini solawat yang mana? Inggih. Lalu bagaimana apakah seperti solawat Rasulullah, solawat Nabi Muhammad itu? Sudah Muhammad itu. Ya, bagaimana saat Nabi Muhammad sendiri mengetahui bahwa solawat itu tujuannya sendiri? Nggih, kula singkat mawon, para bapak, para ibu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sering sebetulnya salah menerjemah niku nggih kula mirengaken, tapi boten napa-napa sih kula boten nyalahaken tiyang, kula boten wedi kula nyalahno. Sering ngeten iki disampaikan dalam ceramah-ceramah wonten ngeten kadang. Loh, sesungguhnya Allah niku bersolawat, membaca solawat. Maksud Allah saja membaca solawat, kita tidak baca solawat. Jangan diterjemah membaca solawat. Yusalluna, yusalluna itu binisbati ilallah huwarrahmah. Yusalluna itu artinya sesungguhnya Allah bersolawat binisba ilallah. Solawatnya itu, solawatnya Allah itu apa? Memberikan rahmat. Bukan Allah itu baca Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah beri solawat rahmat kepada Nabi. Ngapain Allah berdoa? Oh, kita berdoa kepada Allah, kok Allah berdoa Allahumma salli ala Muhammad? Boten. Allah itu tidak, Allah tidak baca Allahumma salli ala Muhammad. Boten. Maksudnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, shalawat binisba ilallah. Shalawatnya Allah itu artinya memberikan rahmat. Wa binisba lil malaikah, shalawatnya malaikat, apa shalawat itu artinya? Doa. Doa apa? Binisba ilallah rahmat. Binisba lil malaikah, doanya malaikat iku nopo? Istighfar. Jadi malaikat itu beristighfar. Salawat kita sebagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Lalu disampaikan seperti yang dibaca di dalam tahiyat niku antara lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di hadis gak ada sayyidina, ditambah sayyidina boleh, bukan sunnah, boleh. Sayyidina itu apa? Artinya pemimpin kami. Jadi nyebut sayyidina boleh, tidak nyebut gak apa-apa. Di hadis gak ada sayyidinanya. Nyebut sayyidina boleh, seperti Allahumma sholli ala nabiyyina, boleh. Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak sunnah. Boleh, boleh. Jadi saya baca dalam kitab hanya boleh. Ala sayyidina boleh. Gak baca, gak apa-apa.
ngikuti apa yang ada dalam hadis. Nambahi sayyidina sebagai ta'zim hormat kita kepada Rasulullah boleh juga, tidak apa-apa. Karena Rasulullah bilang ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin manusia. Makanya kita kepada Nabi Muhammad sayyidina, enggak apa-apa. Kadang orang sayyidina enggak mau, nabiyina mau. Sebetulnya podo ae. Maksudnya itu maksudnya karena dalam hadis enggak ada sayyidina. Kan enggak mungkin Rasulullah bilang sayyidina kepada dirinya sendiri. Maksud sayyidina kepada dirinya sendiri. Jadi yang baca sayyidina monggo, enggak baca enggak apa-apa. Yang enggak baca ikut teks hadis aslinya. Yang baca boleh tapi tidak disunnahkan. Bapak Ibu yang sekolah muliakan, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya sudah Allahumma shalli ala Muhammad, itu sudah solawat. Gimana Allah bersolawat? Bukan Allahumma shalli ala Muhammad. Solawatnya Allah itu memberikan rahmat. Bapak Ibu, dalam hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu ashra, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10. Apa artinya? Kita baca solawat Allahumma shalli ala Muhammad sekali, oleh Allah akan diberi 10 solawat, artinya 10 rahmat. Bukan Allah mendoakan kita Allahumma Allahumma, bukan. Ngapain Allah berdoa? Wong Allah ini adalah tempat kita berdoa. Ngerti nggih Ibu nggih? Jelas nggih? Alhamdulillah. Ngapunten, ojo takok maning lene pun jamen dong. Nanti tanya Sabtu depan kepada Ustaz yang lain. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bersama ridho Allah. Sekali lagi, mari kita baca Al-Fatihah. Kakem almarhum Bapak Haji Sukono, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diijabah oleh Allah, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agemipun pengapunten, matur nuwun sanget. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah, barakallah. Masyaallah, masyaallah.